Quỳnh Xuân, Nhịp Mạnh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Kita di segmen bacotan seputar Wing Chun. Sengaja bacotan seputar Wing Chun saya buat off air ya. Karena ada beberapa video yang ingin saya tunjukkan terkait dengan pertanyaan dari salah satu rekan kita yang saya tunjukkan di depan. Ya, beliau bertanya kenapa standar Shulim Tao bisa berbeda antar perguruan? Ya, kemudian kedua, untuk pertandingan, standar mana yang paling sesuai ya untuk digunakan dalam proses penilaian juri. Nah, kedua ini nanti saya jawab berdasarkan video yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Karena itulah saya membuat bacotan seputar Wing Chun ini dengan off air, karena ada beberapa hal yang harus saya edit sehingga dalam penyampaiannya teman-teman bisa lebih leluasa untuk memahami apa yang ingin saya utarakan. Ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke video yang kelima ini, saya ingin spoiler dulu bahwa video ini akan menunjukkan 5 guru besar Wing Chun ya, yang mungkin ada beberapa di antaranya teman-teman pernah lihat dan pernah tahu, mungkin juga pernah ikut belajar secara master YouTube ya dari kelima guru besar Wing Chun ini ya. Ya, tidak ada maksud tertentu ya untuk mencari perbedaan-perbedaan ya antara yang satu dengan yang lain sehingga teman-teman nanti merasa kebingungan atau bagaimana ya. Jadi ini video yang ingin saya tunjukkan hanya murni untuk memudahkan kita melihat topik ya yang akan saya sampaikan pada bacotan seputar Wing Chun kali ini. Oke. Tidak usah lama-lama, silakan teman-teman nonton dulu ya, dan tolong jangan di-skip sehingga teman-teman bisa melihat gerakan demi gerakan dari masing-masing guru besar ini. Ya, oke, mari kita saksikan dulu.
Oke, sebelum lanjut saya perkenalkan dulu satu persatu teman-teman kan tadi udah lihat kelima video Siu Lim Tau yang saya perlihatkan ya. Jadi yang pertama, video pertama itu adalah Grand of Grandmaster Ip Man ya. Videonya ini diambil di tahun 1972. Jadi harap dimaklumi kalau memang tampilannya seperti itu. Ya, karena ini video-videonya yang tadi saya tunjukkan itu saya ambil langsung dari YouTube. Ya, jadi tanpa ada edit sama sekali, saya cuma nge-cut tampilan Siu Lim Tau-nya aja yang ingin saya tunjukkan. Kemudian kedua, itu adalah putra kedua dari GGM Ip Man. Saya nyebutnya GGM ya, Grand of Grandmaster. Itu adalah GGM Ip Chun ya, atau Ip Chun biasa orang panggilnya. Kemudian yang ketiga itu adalah salah satu murid terbaik dari GGM Ip Man, yaitu Grandmaster Chu Song Tin. Kemudian yang keempat itu adalah salah satu murid terbaik dari GGM Ip Man juga, itu adalah Grandmaster Wong Sun Lung. Kemudian yang kelima ini adalah Grandmaster Chau Pong ya. Beliau kalau nggak salah berasal dari Vietnam dan ini tidak ada kaitannya dengan lineage-nya Ip Man. Ya, seperti teman-teman lihat Siu Lim Tau-nya benar-benar jauh berbeda sekali. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang kenal dengan Grandmaster Chau Pong, silakan teman-teman berbagi sharing ilmu, cerita, sejarah di kolom komentar ya. Saya juga tidak terlalu banyak mencari siapa ini Grandmaster Chau Pong ya, karena yang ingin saya tunjukkan adalah bentuk Siu Lim Tau-nya kepada teman-teman. Oke. Nah, kelima guru besar ini tentunya memiliki perguruan ya. Seperti yang kita ketahui, perguruan Ip Man tentunya diturunkan kepada anaknya Ip Chun ya, yang kemarin yang sampai hari ini beliau juga masih hidup dan masih megang sebagai ketua umum dari perguruannya ayahnya ini. Kemudian Grandmaster Chu Song Tin juga memegang perguruan sendiri ya. Wong Sun Lung juga memegang perguruannya sendiri. Jadi terlihat di sini dengan jelas bahwa setiap perguruan itu tidak memiliki standar Siu Lim Tau yang sama ya. Dalam konteks sama persis ya, yang saya bilang dalam konteks sama persis itu tidak ada. Tetapi sama ini relatif. Dalam arti kata memang dari setiap gerakan tersebut kita ambil 4 ya, dari nomor 1 dan nomor 4 ini itu gerakannya kurang lebih 90 sampai 95% itu sama ya bentuknya. Yang berbeda itu hanyalah gaya mainnya. Oke. Nah, kenapa itu terjadi perbedaan? Ya karena balik lagi ke karakter dari masing-masing si praktisi Wing Chun itu sendiri. Ya. Kalau misalkan teman-teman di Rawamangun nih, misalkan kenal dengan saya, kemudian tahu kakak perguruannya seperti asisten-asisten yang biasa saya bantu untuk melatih, tentunya teman-teman juga akan melihat mereka Siu Lim Tau-nya sama, tetapi gaya mainnya itu beda. Hentakan tangannya, kemudian mimik gerak badannya itu tidak ada yang sama. Kenapa? Karena karakteristik setiap praktisi itu tidak bisa sama. Karena itulah antar perguruan bentuk Siu Lim Tau-nya tidak ada yang sama persis. Mereka cuma mirip, ya, hanya mirip. Ya, kalau lineage-nya sama, tentunya gaya mainnya itu ya sama, mirip. Ya, tetapi kalau sudah melenceng dari lineage, itu tentunya gaya mainnya beda. Sama seperti tadi ya, antara 4 pertama di atas dengan Grandmaster Chau Pong itu sudah benar-benar jauh berbeda. Ya, karena Grandmaster Chau Pong ini bukan lineage-nya Ip Man ya, tapi dia lineage-nya yang lain. Saya nggak tahu dia ini lineage-nya dari
saudara seperguruannya Ip Man yang pindah ke Vietnam, atau dia ini adalah lineage-nya saudara seperguruan dari gurunya Ip Man, yaitu saudara seperguruannya Cao Wasun, ya kan? Jadi untuk Grandmaster Cao Pong, teman-teman bisa searching aja ya di Wikipedia, ya di Google, cari latar belakangnya dari mana, ya. Karena yang ingin saya bahas lebih jauh itu adalah bentuk Shulimtau-nya. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi, ya bisa saya tekankan sekali lagi, itu dikarenakan adanya pencarian jati diri dari seorang praktisi selama dia latihan Wing Chun. Bagaimana cara dia mempermudah memahami konsep, bagaimana cara dia membiasakan muscle memorinya bergerak sesuai dengan anjuran dari gurunya atau pelatihnya. Nah, ini yang menyebabkan perubahan-perubahan itu terjadi. Dan itu dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk Shulimtau yang selama ini dia latih. Dan kemudian pada saat dia menjadi seorang pelatih, tentunya dia akan men-share, membagi ilmunya yang telah dia dapatkan. Ya, jati diri Wing Chun-nya yang dia dapatkan itu kepada anggota atau kepada murid-muridnya yang lain. Oleh karena itu pastinya ada perbedaan. Kita bisa cari contoh, kita bisa ambil contoh. Guru matematika misalkan ya, antara sekolahan yang satu dengan sekolahan yang lain, walaupun ini sama-sama swasta, tentunya guru ini, guru matematika ini akan berbeda cara penyampaiannya. Padahal sama-sama matematika, sama-sama mengajar matematika gitu. Tapi cara dia mengembangkan pola pikir murid-muridnya, membantu pola pikir murid-muridnya, kemudian cara dia penyampaian materi-materi dari matematika tersebut, tentunya dua guru ini dari dua sekolahan yang berbeda tidak ada yang sama, walaupun kurikulumnya mungkin sama, ya. Dan dari setiap murid yang ada di kelasnya juga tidak akan sama kesukaannya terhadap matematika, ya. Ada yang suka sinus kosinus, ada yang suka akar kuadrat, ada yang suka menghitung tiga dimensi, ada yang lebih suka menghitung dua dimensi dan lain sebagainya. Itu ada kesukaan, ya. Dan itu nanti pencarian jati diri terhadap matematika akan terus berlanjut, ya. Selama dia tidak pernah membagi ilmunya, tentunya perubahan jati diri tersebut hanya dinikmati oleh diri sendiri. Tetapi pada saat si murid dari guru kedua guru ini, mungkin salah satunya, terjun lagi ke dunia pendidikan dan menyampaikan materi matematika yang dia peroleh dari gurunya, tentunya tidak akan sama dengan gurunya. Akan berbeda. Karena karakteristiknya juga tidak akan sama dengan gurunya. Ya. Jadi itu alasan yang pertama. Kemudian alasan kedua terjadinya perbedaan itu karena adanya pengalaman latihan. Ya, pengalaman latihan yang sering saya selalu tekankan untuk latihan mandiri di rumah. Ya. Kemarin saya kan seorang sering scroll TikTok, ya, dan saya ada follower salah satu konten kreator, dia ikut Muang Thai, ya. Jadi kita saya sering ngikutin TikToknya, dan kebetulan dia lagi live, kemudian saya nonton, kemudian dia ada tanya saya ngelatih itu berapa kali sehari, kemudian saya bilang ya seminggu sekali. Terus dia bilang, kok seminggu sekali, kalau seminggu sekali gimana bisanya? Nah, memang seminggu sekali itu tidak bisa. Dan hal yang terpenting, kita tidak bisa terlalu tergantung pada seorang pelatih, pada seorang guru, dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya intinya tidak boleh tergantung pada yang ngelatih. Kenapa tidak boleh tergantung 100%? Karena kita membutuhkan adanya pencarian jati diri seperti poin pertama, kemudian pengalaman pada saat latihan, ya, kita mulai menyadari
badan kita apabila kita memang sering latihan. Tapi bukan sering latihan selalu diawasi, bukan. Ya, sama seperti kita sekolah, kita diawasi sama guru itu hanya pas jam pelajaran sekolah. Ya, kalau zaman dulu saya itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 2 siang. Itu waktunya diawasi sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Tetapi pada saat di rumah, kita kan dituntut untuk mengerjakan tugas. Ada homework, ya, ada pekerjaan rumah, zaman saya namanya PR. Ya, ada tugas-tugas sekolah yang harus saya kerjakan dan dikumpulkan di hari berikutnya. Saat saya kerjakan, apakah ada guru yang ngawasin kita? Nggak ada. Kita berusaha untuk mengerjakan soal tersebut dari catatan yang diberikan guru pada saat di sekolah. Kedua, kita mencari jawaban di buku paket. Zaman saya namanya buku paket, kalau di sini sekarang apa, buku kurikulum atau apalah ya, pokoknya kurang lebih dari buku cetak. Nah, itu juga istilah tuh di zaman saya dulu, buku cetak. Dari dua hal ini aja kita cari jawaban atas tugas tersebut. Begitu halnya dengan kita latihan Wing Chun, kita tidak harus terpaku pada guru. Waktu di rumah, ya kita repeat. Ya, memang pada saat latihan Wing Chun tidak ada catatan seperti catatan yang diberikan guru atau tidak ada catatan buku paket. Ya. Tapi teman-teman bisa belajar dari video, apalagi zaman sekarang. Seperti misalkan kalau latihan, saya nggak pernah melarang kalau teman-teman di Rawamangun itu merekam latihan untuk bahan latihan di rumah. Jadi pas latihan di rumah, dibuka lagi. Atau saya selama ini membuat beberapa konten video tentang latihan-latihan dasar. Itu pun bisa teman-teman manfaatkan. Ya, terutama buat teman-teman yang latihan tatap muka dengan saya di Rawamangun, itu bisa dimanfaatkan untuk mengulang, ya, merefresh. Nah, untuk asisten-asisten bagaimana? Mulailah berbagi ilmu yang kalian dapatkan kepada adik seperguruan. Itu cara mengolah, ya, materi yang udah kita peroleh dari saya pribadi. Pengalaman-pengalaman latihan itu akan di-share, ya, kepada adik seperguruan, kepada para anggota, kepada para murid-muridnya. Ya, tentunya saya men-sharing bahkan berbeda dengan pelatih yang lain. Sudut pandang saya tentunya tidak akan sama dengan pelatih yang lain. Walaupun Wing Chun-nya sama persis bentuknya, Shaolin-nya seperti begitu, tetapi ada penekanan-penekanan, lontaran-lontaran yang mungkin itu menjadi karakteristik saya pribadi. Ya, pastinya berbeda. Kemudian yang ketiga, itu adanya pengembangan terhadap perubahan yang dirasakan perlu. Ya, jadi selama saya latihan atau selama saya menyampaikan materi, ternyata saya menyadari ada sesuatu yang harusnya ditambahkan, ya, pada saat gerakan ini gitu. Makanya akhirnya diselipkan perubahan tersebut dan dilatih lagi. Dan itu menjadikan sebagai karakter Wing Chun yang saya punya. Karakter Wing Chun yang guru-guru di dalam video-video yang tadi saya sharing itu mereka punya masing-masing ciri khas. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana seorang GGM Yip Man, GGM Yip Chun, terus Grandmaster Chu Song Tin, Grandmaster Chu Song Wong Sun Lung dalam mempraktekkan Chu Lim Tao. Ya. Dari semua itu hanya ada perbedaan sekitar 5%, selebihnya sama persis bentuknya. Ya, jadi itu yang terjadi kenapa di antar perguruan selalu berbeda Shaolin Tao-nya. Jadi tidak perlu ada perdebatan di sana. Selama Shaolin Tao-nya ya memang itu Shaolin Tao dan disesuaikan dengan lineage-nya. Kita nggak bisa bilang bahwa lineage-nya di luar Yip Man itu salah. Yang bilang salah siapa?
kita kan bukan hakim. Kita nggak bisa menentukan mereka salah karena mereka lineage-nya di luar dari Ip Man. Kalau memang Siu Lim Tau-nya memang seperti itu, seperti misalkan yang kita lihat yaitu Grandmaster Chow Pong dengan Siu Lim Tau-nya seperti itu, apakah kita bilang bahwa itu tidak orisinil? Ya memang itu tidak orisinil dari lineage-nya Ip Man karena sudah berbeda jauh. Tapi itu adalah orisinil dari lineage-nya sendiri gitu. Itulah pemahaman sudut pandang yang harus kita pahami dari perbedaan-perbedaan yang ada dari Siu Lim Tau tersebut. Oke. Nah, kemudian menyangkut pertandingan yang dipertanyakan. Kenapa menyangkut pertandingan itu dipertanyakan. Standarnya yang mana yang paling sesuai yang harus dipakai dalam penilaian dewan juri? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada standarnya sebenarnya. Karena juri juga memiliki karakteristik masing-masing. Ya, kita tidak bisa memukul rata semua juri. Ya, tetapi tetap juri memiliki pegangan. Ya, ada aturan yang harus dimiliki. Ya, saya memang bukan juri, tapi kurang lebih dari tukar pikiran dengan saudara seperguruan saya, ya saudara Vale kemarin. Dan juga ada konten YouTube-nya kalau teman-teman misalkan mau nonton ulang. Mereka punya standar, punya buku panduan dalam menilai. Sedangkan standar yang paling sesuai itu tidak ada. Tapi kenapa harus selalu ada standar? Nah, karena adanya sistem penilaian, otomatis seorang juri harus punya dasar. Dasarnya apa nih untuk nilai? Misalkan dalam Siu Lim Tau, apa dasarnya untuk menilai Siu Lim Tau ini? Ya, fajingnya kah, nimliknya kah, bentuknya kah, ya kan, atau teriakannya kah kalau misalkan di Siu Lim Tau itu ada teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, ada buku panduan. Nah, standarisasi, ya saya mengistilahkan seperti itu dibuat dari rapat antar suatu kelompok asosiasi. Ya, misalkan saya jemput asosiasi A. Dia membuat sepakat, oke, kita pakai standarnya Siu Lim Tau dari si A. Ya. Kita pakai si A karena si A ini mungkin standarnya sering dipakai di Wing Chun taraf internasional. Ya. Dan ini sering dilombakan standarisasi ini. Akhirnya standarisasi dari guru besar A ini yang dipakai. Ini adalah sebagai patokan untuk dewan juri dari kelompok asosiasi yang saya maksudkan. Anggaplah kita sebut asosiasi A. Ya. Nah, otomatis si juri-juri ini akan mempelajari standarisasi ini, ya kan? Banyak macamnya itu yang harus dipelajari. Karena saya tidak ikut tidak ikut penataran wasit. Jadi saya hanya menjabarkan garis besar aja sesuai dengan opini yang saya tangkap selama ini. Nah, kalau misalkan si dewan juri ini, juri-juri ini yang punya karakteristik berbeda ini masuk lagi ke suatu asosiasi yang berbeda, saya anggap asosiasi B. Kemudian asosiasi B ini mengadakan rapat dan membuat standarisasi ulang. Dia tidak memakai si standarisasi dari guru besar A. Anggap dia mungkin memakai standarisasi dari guru besar C. Ya. Maka si juri-juri ini harus belajar lagi ya sesuai dengan panduan dari sesuai panduan Siu Lim Tau dari bentuk gerakan yang ada dari guru besar B. Karena itu kesepakatan dari asosiasi guru besar C, karena itu adalah kesepakatan dari asosiasi yang B ini. Ya. Nah, jadi dua asosiasi ini aja sudah berbeda gitu cara penilaiannya. Nah, yang terpenting itu pada saat pertandingan masing-masing juri ini harus berpegang teguh pada pedoman panduan penilaian. Ya, jangan egonya keluar dan mereka menggunakan penilaian sendiri yang akhirnya
itu akan mengorbankan si peserta tanding, akan mengecewakan beberapa orang gitu, karena standarisasinya sudah berbeda sendiri dari yang sudah ditentukan dari masing-masing asosiasi. Kan asosiasi A misalkan bikin pertandingan sendiri, asosiasi B bikin pertandingan sendiri. Tentunya si juri-juri ini harus sesuai, harus mengikuti aturan-aturan pedoman baku yang sudah ditetapkan sebelumnya. Antara kalau dia masuk di asosiasi A, ya pertandingannya ikut standarnya A. Kalau dia masuk asosiasi B, ya dia ikut standarisasinya C misalkan. Ya, jadi dua hal ini harus dibedakan, tidak boleh digabung. Walaupun juri-juri ini mungkin ya dia lagi gitu, dia lagi, kadang di asosiasi A, kadang di asosiasi B. Ya. Nah, itu yang harus menjadi komitmen dari penilaian ya, bentuk-bentuk Siu Lim Tau atau bentuk-bentuk Wing Chun yang dipertandingkan ya. Untuk standarnya yang paling sesuai, ingat ya, yang paling sesuai, saya ulangi, itu tidak ada. Tetapi kesepakatan untuk membuat standarisasi bentuk yang dipakai sebagai dasar penilaian gitu. Jadi kalau misalkan Siu Lim Tau lain edge-nya Ip Man, ya tentunya seperti keempat guru besar ini gitu bentuknya. Nggak mungkin saat line edge yang kita pakai adalah bentuk dari line edge-nya Ip Man, kita pakai bentuk dari gurunya dari video yang kelima, kan nggak mungkin gitu. Ya, jadi di situ terjadinya perbedaan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dari screenshot yang saya simpan di depan video tadi di awal. Jadi gitu aja ya. Kalau misalkan ada yang kurang, mungkin teman-teman ingin tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, bacotan seputar Wing Chun ini hanyalah opini saya. Jadi bukan suatu pernyataan baku ya yang harus diterima mentah-mentah ya. Tetapi ini hanyalah opini ya. Ada salah, ada kurang, mohon teman-teman bisa memaklumi ya. Apalagi ini menyangkut tadi video-video dari guru besar Wing Chun. Dan sekali lagi saya juga minta maaf jika adanya kesalahan penyebutan gelar ya dari guru besar tersebut, dan juga kesalahan penulisan nama, mohon dikoreksi, mohon diperbaiki, dan mohon dimaafkan. Kira-kira begitu aja yang ingin saya sampaikan di bacotan seputar Wing Chun ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh seputar perbedaan-perbedaan bentuk form Wing Chun di antar perguruan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.